Halo sobat FFBI. Kembali lagi dengan Spidey Gaming di sini. Kali ini kita akan melanjutkan episode ketiga dari perjalanan Rain dan Laswell. Seperti yang kita tahu di episode sebelumnya, Rain dan Laswell sudah sampai di pelabuhan Lodin dan Vina mengikuti mereka dari belakang. Bagaimana keseruan dari kisah perjalanan mereka menuju Kuil Angin? Silakan diikuti saja video ini selengkapnya. Pasti akan ada keseruan-keseruan dalam perjalanan mereka, oke? Biasa, sambil saya memutarkan video storyline mereka, saya akan memberikan komentar-komentar ataupun narasi yang mungkin bisa membantu teman-teman lebih memahami jalan cerita dari FFBI ini, oke? Nah, disinilah awal mula perjalanan trio ini dimulai. Jadi ini sudah menjadi trio mereka. Ya, kelihatan di sini Laswell tetap. Asik. Di sini betul-betul apa ya, Vinanya polos banget. Jadi setelah dia terkurung dalam kristal, ingatannya hilang ya, mungkin sisi emosinya juga hilang ya, atau gimana ya. Jadi memang kelihatannya itu polos banget dia.
Ya sekarang mereka ini lagi menuju Lidira. Kepositifanmu betul-betul kata yang langka. Yap, dan sampai juga mereka di kota pelabuhan Lidira. Kira-kira ada kisah apa ya di kota ini?
burung ya. Cokopo disebut burung. Kira-kira lebih cocok burung atau unggas? Kayaknya jarang ya ada cokopo terbang soalnya. Cokopo lebih sering di darat. Dan kemampuan cokobo pun paling sebatas di darat, gunung, perairan. Kalau terbang kayaknya jarang ya. Kayaknya lebih cocoknya unggas kali ya. Cokobo itu kayak ayam kalkun lah kalau di rel itu kan. Bumdak jeder. kacau. Bumdak jeder. Wey. Kalau gimana ya kalau dia bisa bersuara itu pasti lucu. Dan sekarang mereka itu lagi melanjutkan perjalanan menuju Grand Port. Ya, jadi ini disebut kalau nggak salah disebut apa ya? Sleeping Forest ya? Ya hutan gaib. Hutan gaib. Kalau nggak salah di Inggrisnya sih Sleeping Forest atau apa? Lupa sih. Oh, Magic Forest. Oh, oke. Okay. Mereka akan menelusuri Sungai Lanzel. Iya. Yep. Sekarang mereka sudah tiba di Sungai Lanzel. Wow, ternyata ke Grand Port itu cukup jauh, men. Ini harus lewat sungai. Harus lewat padang gurun. Thank you.
Ya, sampai sekarang mereka masih belum tahu asal-usul si Vina ini. Jadi pastikan kawan-kawan yang tidak sempat mengikuti jalan cerita dari apa? Jalan cerita dari FFV ini, entah itu karena kendala bahasa atau memang karena malas kan, karena kadang kan kita baca story-nya itu memang agak malas, pinginnya kan cari reward-nya aja kan. Nah, semoga video ini bisa membantu ya. Ya, sebelum mencapai gurun pasir, sekarang mereka tiba di Desa Kol dan mereka akan, ya seperti yang kita lihat, mereka akan membeli beberapa persediaan. Dan Vina kemana lagi tuh? Waduh. Dia benar-benar jadi polos kayak anak kecil lagi ya, yang suka apa ya, suka main sendiri gitu kalau diajak ke akhirnya mereka cari di gurun. Masuk akal juga si Ren ngomong begitu. Saya semua kan dari awal Vina kan yang suruh mereka itu ke kuil tanah, terus menyelamatkan mereka dari serangan dari pria berpakaian baja itu, terus memberikan mereka kekuatan vision. Jadi ya memang pasti Vina ini
Oke, sampai di sini untuk episode 3. Dan di episode depan mereka akan memulai pencarian seorang gadis yang kabur. Jadi nantikan terus keseruan dari kisah perjalanan trio Ren, Laswell, dan Vina. Sampai jumpa di episode 4. Terima kasih telah menonton video ini. Thank you guys.